Tragedi 1965, Sertu SK Bahar Cakrabirawa, Bojo Ucul pangkat minggat. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan subscribe, klik like, dan bila perlu share ke teman, kolega, dan sanak saudara. Terima kasih. Tragedi 1965 atau G30S menjadi kisah kelam bangsa Indonesia. Beberapa orang menjadi korban tahanan politik, tidak hanya aktivis dari PKI, anggota TNI yang terlibat juga dipaksa menjalani hukuman. Sersan 1 SK Bahar, prajurit militer Angkatan Darat pada era masa pemerintahan Presiden Soekarno. Semasa bertugas sebagai prajurit, ia telah menyelesaikan misi di berbagai daerah di Indonesia. Suatu ketika, ia akhirnya ditarik ke istana oleh atasannya pada tahun 1962. Selama 3 tahun di istana hingga tahun 1965, ia ditugaskan menjadi ajudan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung, yang membuatnya kemudian ditahan tanpa tahu alasannya. Ia bercerita, ketika sampai di istana, ia diterima. Namun ia dilucuti senjatanya. Hal tersebut yang ia ingat betul, menjadi salah satunya alasan mengapa ia kemudian ditahan sampai 13 tahun lamanya tanpa proses persidangan. Tahun 1965, dia menjadi ajudannya Untung. Tahu-tahu dia dibawa ke Lubang Buaya. Di sana dia bingung ada apa. Setelah kejadian geger-geger, dia ditinggal pergi sama Untung. Sehingga dia pulang ke Cakrabirawa di istana. Ia mengaku mengawali karirnya di TNI Angkatan Darat. Sempat ditugaskan di berbagai daerah, hingga akhirnya berakhir pada tragedi 1965 di Jakarta. Dia pertama kali bertugas di Sumatera Barat, terus ke Aceh, balik lagi ke Sumatera Barat, lalu ditugaskan di Papua. Wong saya diperintah ikut Pak Untung, tahu-tahu ditahan. Itu tok, nggak ada persidangan. Saya hanya saksinya Untung. Ditahan di Salemba, ada temannya banyak, tapi sudah lupa, sudah mati semua. Yang jelas tentara juga ada, terus sipil. Kalau tentara ada dari Angkatan Udara, Kopassus, Angkatan Darat, Dinas Kesehatan, dan Cakrabirawa juga ada. Jelas iska. Tragedi 1965 menjadi pengalaman yang kelam baginya. 2 bulan sebelum ditahan, ia menggelar pernikahan dengan seorang wanita. Namun siapa sangka, setelah ia ditahan, ternyata istrinya diambil orang. Pulang tahun 1978, Bondo Mamut, Bujucul, pangkat minggat. Artinya, hartanya semrawut, istrinya lepas, pangkatnya pergi. Ungkapnya. Awal kisahnya menjadi seorang prajurit tentara dimulai saat usianya 17 tahun. Ia yang menjabat sebagai ketua organisasi pemuda Masumi Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, latar belakangnya merupakan seorang santri pondok pesantren di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Saya dahulu dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu karena saya ketua Masumi, umur 17 tahun.
Setelah Mas Sumi berontak di Sumatera Barat terus Manado, saya dicurigai, maka saya masuk militer. Pada waktu itu kan Partai Mas Sumi kadernya dicurigai oleh pemerintah. Salah satu pemenang pemilu kan Mas Sumi. Lanjutnya, ia menjalani pendidikan militer pada tahun 1956. Satu tahun kemudian ia dilantik dan langsung ditugaskan ke Sumatera untuk memberantas pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI yang dipimpin oleh Sumitro Djohadikusumo, bapaknya Prabowo. Jadi saya ke istana itu dari Papua, ujarnya. Di hari tuanya, Iska lebih banyak menghabiskan waktu mengikuti kegiatan di masjid dekat rumahnya. Ia pernah menjadi ketua takmir masjid, namun karena saat ini usianya telah senja, jabatan itu diserahkan ke orang yang lebih muda. Karena saya dari pondok, jadi saya mulang ngajar di sini. Dahulu di penjara juga saya mulang. Setelah saya tua sekarang jadi takmir masjid. Sekarang saya sudah tidak jadi ketua lagi. Saya kadang jadi imam. Memang saya dari muda suka pelajaran agama. Al-Quran, ya saya mengerti artinya semua, tandasnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura. Bakar lambe sundel.